Selamat siang sedulur. Semoga diberikan kesehatan selalu di siang hari ini yang berbahagia nggih dulur. Di sini ada 2 unit power. Ini power yang build up yaitu dengan tipe Megavolt 202 ya dulur. Di sini tipenya nih. Tuh ya, tuh. Ini maaf ya, kita cek dulu. Nah nih, tipenya MA202N ya, dari produknya Megavolt. Dan yang satu ini ada power ombro ya. Ombro sekali ini ya. Di sini kita akan tes dari kedua unit power apa yang nanti menjadi kekurangan power rakitan agar bisa imbang dengan power build up dulur nggih. Secara efisiensinya seperti itu dulur. Tetapi ini kita mau cek dulu untuk spesifikasinya apa yang tidak ada dalam power rakitan, dan kita mencoba melengkapi bagaimana power tersebut bisa imbang dengan power build up dulur. Oke. Ini outputnya sudah kita siapkan 1 unit speaker 10 in plus tweeter. Dan outputnya sama ya, ini inputnya 1 unit input di handphone. Oke. Kita mau catat secara spesifikasi dulu untuk power rakitan dulu ya dulur. Nanti apa yang membedakannya baru akan kita lihat dulur. Oke. Ini untuk power rakitan yang pertama terdiri dari 10 ampere dulur. Spesifikasi ini ya dulur, kita tulis di sini. Spesifikasi ombro ya. Oke. Ini kita tulis spesifikasi ombro menggunakan 1 unit trafo 10 ampere ya. Yang digunakan CT-nya ini berapa ini ya? Tuh 47 dulur, 47 volt ya. Atau VAC ini. Terus untuk drive-nya ini drive ombro juga kayak sepertinya ini ya dulur ya tuh. Jadi ini drive-nya agak mengkhawatirkan ya. Karena di atas ini dulur ya. Oke, drive-nya ombro. Tetapi drive-nya sudah dilengkapi dengan input balan tuh dulur. Tuh ya, sudah ada input balannya. Satu driver. Satu driver. Balan ya. Oke. Untuk spesifikasi lagi finalnya menggunakan 6 pasang Toshiba. 6 pasang Toshiba ya. Oke. 6 pasang Toshiba. Di sini ada 2 unit trafo. Kalau ini kita cek trafonya, yang satu ke kipas ini ya dulur ya. Ya yang satu ampere ini ke kipas, yang untuk proteknya ini ke 12 volt itu depan dulur. Jadi 2 unit trafo terus dilengkapi soft star. Ini ada soft starnya. Satu soft star ya. Oke. Jadi di sini tidak ada niat membandingkan, tetapi mencari referensi bagaimana mengeluarkan biaya tidak terlalu mahal, tetapi untuk kualitas sama dengan build up ya dulur. Nanti kita cek spek yang build up. Jadi ini kan terlalu pemborosan sih. Nanti kita cek untuk yang build up itu menggunakan berapa set juga kan kita bisa lihat ya. Nanti untuk kualitas suaranya kita cek juga dulur. Oke. Terus dilengkapi satu protektor. Nah ini dulur. Ini untuk yang spesifikasi umbru 10 ampere VAC 47, satu trebalan, 6 pasang Toshiba, satu soft star dan satu protektor ya. Ini ada lightnya juga.
satu LED indikator. Oke, telur. Nanti kita cek apa namanya agar biaya yang dikeluarkan tidak terlalu mahal, tetapi kualitasnya ya mirip dengan build up dulur ya. Oke, kita lanjut ke yang build up dulu dulur. Nah, ini kita garis bawah spek build up ya dulur. Nah, ini kurang lebih 10 ampere juga dulur ya. 10 ampere, kita lihat CT-nya ini CT berapa ini kira-kira. Ini CT-nya, wow, di sebelah sini dulur. Tuh. 53 ya, 53 volt. 53 volt untuk substarnya 0,15 ya. 0,15. Oke, 10 ampere juga sama. 10 ampere 53 volt ya. Terus untuk proteknya, satu protek diberi arus 15 0-15 dulur. Untuk drivernya ini itu kelihatannya dulur, itu ada 1, 2, 3 pasang dulur. Wah, 3 pasang. Untuk transistornya Toshiba juga yang dengan tipe 5198 ya. Oke, 3 pasang Toshiba 5198, yang ini 5200. Oke, itu dulur. Sudah ada LED-nya, satu LED, satu protek ya, satu LED, satu protek. Terus untuk ininya tidak ada substar ini ya, ini kabelnya ya dulur, nih kabelnya tidak ada substarnya. Oke dulur. Terus untuk inputnya ini kita cek inputnya belum balan ini dulur ya. Oke, kita cek di belakangnya ya, inputnya belum balan ini sepertinya. 1, 2, 3 ya, inputnya belum balan, jadi nggak usah ditulis. Untuk elko-nya ini 2 unit elko 80 volt 10.000 mikrofarad ya dulur ya. Elko 2 80 volt 10.000 mikrofarad. Untuk yang ini tadi yang umbro, oke, ini 2200 100 volt ya. 2200 100 volt. 2 elko 22.000 dulur ya, 100 volt. Oke, nih dulur, kalau di pasaran ya untuk power amplifier ini yang model Megavox MA2002N ini kisaran 2 jutaan ya dulur ya, 2 jutaan. Untuk yang Ombro ini perkiraan menghabiskan dana kisaran 2.500 ya dulur ya. Ya 2.500 lah. Kurang lebih seperti itu ya dulur. Oke, tetapi ini kita mau cek speknya dulu. Ini dulur. Dari sebuah voltase sudah berbeda ya, walaupun sama-sama 10 ampere. Ada 53 volt dan 47 ini untuk Ombro ya. Tentunya untuk voltnya lebih besar yang power build up Megavox ini ya dulur. Nah,
Terus untuk ringkesnya, dia satu trapo sudah bisa digunakan untuk protek ini 015, dan ini dua harus dua trapo ya, satu protek, kipasnya juga lewat situ ya. Kalau untuk kipasnya ini dia langsung lewat pada jalur protektor ini, dia ada jalur untuk kipasnya tuh dulu ya. Tuh ya. Oke, jadi lebih ringkas ya, lebih ringkas. Terus untuk Toshiba, Toshibanya ini kalau yang Umbro menghabiskan 6 set dulur tuh. Ya, yang ini 3 set dengan Toshiba tipe 5198 yang biasa digunakan untuk tap ya. Satu LED, satu protek, dan secara elko-nya lebih efisien yang 80 per 10.000. Oke. Jadi desain pabrik ini desainnya enggak terlalu banyak, tetapi banyak fungsi ya dulur ya. Satu trapo nih contohnya, satu trapo sudah bisa protek, bisa kipas. Nah, ini pemborosan dulur. Nah, ini. Jadi nanti untuk para audio rakitan ya, kita apa namanya sedikit mencontoh bagaimana build up dengan harga yang tidak terlalu mahal tetapi kualitas oke ya dulur ya. Tetapi kualitas oke, kita juga ingin menyamakan rakitan seperti itu dulur. Jadi biar tidak terlalu boros, dibuat sesimpel mungkin dengan harga yang terjangkau dulur. Oke, nanti kita tes suaranya ya dulur ya. Apa sih yang membedakan? Ada enggak yang membedakan? Ya nanti dulur semua silahkan kok di kolom komentar ya. Itu dengan pinal yang 6 set dengan yang pinal 3 set bagaimana suaranya, nanti ya dulur yang komentar. Oke. Seperti itu dulur. Jadi untuk efisien build up dulur. Ya, nih. Berarti elko yang ini dia mampu disuplai dengan tegangan 53 volt dulur ya. 80 volt mampu. Ini 47 aja 100 volt ini ya. Sebenarnya ya kegedean ya dulur ya, kegedean. Oke, ini mau kita tes langsung saja dulur. Kita nyalakan dulu untuk power yang build up-nya. Oke, kita cek tuh. Protek dia udah nyala. Oke, untuk yang umbrunya kita nyalakan juga. Oke. Itu ya, yang umbro juga udah hidup. Aktif. Yang ini juga udah aktif. Oke, kita mau tes dari keduanya dulur nggih. Kita coba yang build up dulu dulur. Yang warna ini warna biru. Nah, ini biru ya untuk yang build up. Itu yang untuk rakitan. Kita satukan nadanya. Oke, ini satu nada ya. Oke, kita tes dulu berapa. Ini di jarum 9 ya dulur ya. Ini ya di jarum itu 2 3 4 1 7 8 6 ya. 789 jam ini, jam 9 ini dulur ya perkiranya nih. Oke. Tuh dulur. Oke, nanti kita akan tes sama-sama di jarum jam 9 untuk yang umbro dulur. Jadi nanti bisa dicek ya kualitas suaranya dulur. Oke, kita pindah yang ini dulu. Yang rakitan kita tes dulu. Nyala enggak ini? Nanti enggak nyala ya dulur ya. Oke.
Oke, ini jam 9 juga. Kita mau ini udah kita cek hidup semua. Kita mau tes untuk perbedaannya, dulur. Ini satu unit speaker yang sama nih. Jadi nggak ada speaker yang dimodifikasi dan lain sebagainya. Kita real ya, dulur. Kita real. Kita mau coba dengan spek yang sama. Spek ininya, dulur ya, untuk potensinya ya. Oke, kita mau tes nih. Udah langsung kita yang build upnya, dulur. Pindah untuk yang satunya, kita ke yang build up. Oke. Lagu kayaknya ini ya. Oke. Dulur, kita udah dapat menyimpulkan menurut pribadi saya. Nanti dulur-dulur semua tetap berkomentar bagaimana mengenai dua unit power ini. Menurut pribadi saya sendiri, untuk power build up Megavox MA202N ini cenderung dia adalah nadanya nada flat ya, dulur. Jadi nadanya flat semua ada. Dan untuk yang power rakitan ini, dia cenderungnya lebih sedikit ada low-nya ya. Ada low-nya, dia sangat berbeda. Ada low-nya mungkin ya satu farad elko yang besar ya. Satu farad elko yang besar, sedangkan ini ya elko-nya 10.000 mikrofarad. Untuk yang ini saja sudah 22.000 mikrofarad. Oke. Tetapi untuk secara efisiensinya menghemat pendanaan lebih murah, tentunya murah yang build up ya, dulur ya. Dengan harga kisaran 2 juta, kalau yang rakitan ini menghabiskan kisaran dana 2 juta 200 saja. Oke, nanti bila dulur masih bingung silakan saja komentar nih bagaimana pendapatnya. Tetapi di sini saya tidak membedakan antara build up dengan rakitan. Di sini hanya saja kita mencari apa perbedaan pada build up dan rakitan, agar rakitan kita sama dengan build up dan harganya bisa lebih murah, tentunya seperti itu ya, tidak pemborosan. Oke, dulur. Oke, terima kasih, matur suwun. Selamat siang, selamat beraktivitas, semoga diberikan kesehatan selalu. Sampai jumpa tentunya
Salam dari Pro Audio Metro Lampung, sedulur. Terima kasih, matur suwun.